sedikit dong tentang Pak Akti, kan udah mulai banyak dipuja-puja nih. Dibilang katanya ganteng, terus pintar, terus baik. Gimana tanggapan Kak Gali sendiri? Alhamdulillah, apa ya, seneng saya seneng banget gitu kan, seperti itu. Karena saya lihat pas anaknya lucu, anaknya energik, agamanya pintar, siapa sih yang gak tertarik? Dan orang tua pun siapa sih yang gak bangga gitu sama dia. Jangankan itu, ini saya punya teman, ada WhatsApp ke saya, Gal mau nanya dong, ini anak saya mau kenalan sama anak lo, katanya cakep banget. Ini anaknya nanyain, cewek, anaknya seumuran. Gue bilang, kok bapaknya enggak? Tapi sih alhamdulillah ya, saya bangga banget dengan fase untuk pertumbuhannya sekarang. Dan saya juga berterima kasih kepada Fairuz, bahkan berterima kasih kepada Sony yang telah mendidik anak saya, Kipas Arafik, menjadi anak yang pintar, majuan ngajinya, agamanya, terus juga dari passionnya. Itu pasti ibunya tuh yang ngarahin kamu harus pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Ya alhamdulillah sih, saya seneng banget. Melihat Fas juga kan jadi sopan banget gitu anaknya, terus juga dia peduli gitu sama orang lain gitu. Kak Gali seperti apa tanggapannya? Seneng ya, seneng gini karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju atau fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Pas memilih untuk memakai baju pilot, itu udah beda sendiri. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir pelajaran, juga pakai baju apa? Pakai baju adat, ya kan? Tadi kan pakai baju adat. Pas pakai baju pilot, terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara. Pas pakai baju Aladin, dan dia milih gitu, mami pengen ini, daddy pengen ini, dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi, aku nanya, ini kita saltum gak nih, salah kostum gak anak kita? Tapi yang namanya waktu itu keluar virus, keluar saya, ya guru juga gak mungkin kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi rame gitu kan. Aku ya dengan ciri khasnya yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, anak Fas itu anak yang spesial, beda dengan yang lain.